kenapa? Rahim itu angin aku tuh ada tante-tante yang ngejar-ngejar aku marah-marah. Ada tante-tante? Iya. Siapa tante-tantenya? Aku suka tante-tante. Dia suka tante-tante. Iya. Oh, gitu. Tenang ya? Aja. Wow. Terus apa yang aku bisa lakukan buat aku kamu? Aku tahu, tolongin aku. Iya, aku gak mau. Aku takut banget, sumpah. Oke, kamu aku akan lindungi. Diam, gak usah banyak ngomong lo ya. Kalau jadi cowok tuh harus langsung beraksi. Tentang jangan banyak ngomong. Apa masalahnya? Yaudah, ya. Enggak, masalahnya. Kamu akan aku lindungi. Nih, lihat. Pakai pelindung. Oke. Sekarang permasalahannya apa? Kenapa tante-tante itu ngejar-ngejar kamu? Aku nggak tahu. Tiba-tiba dia ngejar aku marah-marah. Sini kamu ngobrol di sini. Terus cerita gimana? Aku nggak tahu penyebabnya. Terus? Ini kenapa? Woi! Hah? Lu ngapain begitu? Kenapa sih? Iya, Bang Billy. Iya kan gue ngejaga dia, gue melindungi, mengayomi. Polisi lo? Iya. Iya tenang, gak usah khawatir. Di sini ada Billy Saputra ya. Kalau Raffi Ahmad kebanyakan ngomong doang, gak bertindak. Kalau aku mau bertindak orangnya. Iya. Iya tolongin aku ya. Udah, aku masih tolongin kamu. Kamu ya. Tenang aja. Ah, itu tiba-tiba. Oh, tenang. Mau lari. Kamu aku jagain. Belum. Gak serius. Bener-bener ya. Mau di mana? Kamu ke dalam kolam renang aja. Hah? Ke kolam renang? Lu mau? Ayo. Apa sih? Mau kemana nih? Sini kita umpet. Serius? Iya. Kolam renang? Iya. Ayo. Gue mau. Gak mau. Yes. Sudah kayak gini suka nih gue nih. Ayo cepat. Aku. Pakai baju merah, rambut panjang. Nggak ada di sini, Bu. Saya tuh mana? Bentar, Bu. Saya cari dulu. Nggak ada, Bu. Pada kalian kan mestinya. Bu, Ibu tuh sabar. Mungkin Ibu kalau sempetin semua. Bu, jangan marah-marah nanti Ibu keriputin. Nggak bisa. Dia mau beli sama saya mana? Bu, jangan. Mana dia? Bu, saya cek. Mantap. Mana dia? Saya tadi lihat di sini. Nggak ada, Bu. Cuma saya doang, Bu, sama teman saya. Mana? Wah. Segar bener, Bu. Segar. Jangan sok umpetin. Jangan diumpetin. Itu suami saya. Nah, awas ya, Bu. Kalau tuh cewek disukain sama suami Ibu, berarti Ibu harus proteksi diri. Apa sih? Ya. Sekarang ini, Ibu. Ibu mau party sama kita. Ayo, kalau berang tidak berang. Nggak mau. Awas ya kalau kalian ngumpetin. Nggak ada, Bu. Nanti, Bu. Sabar, Bu. Baunya marah-marah mulu. Itu ibunya udah pergi. Aman, sayang. Sayang, apaan sih lu? Udah pergi. Aku tadi udah lindungin kamu. Aku yang punya inisiatif buat lindungin kamu. Makasih ya. Gak apa-apa ya. Aku semua yang ngejaga kamu, bukan dia ya. Aku yang naikin. Udah apa naik? Aku naikin kamu, sini. Gak bisa. Sini aja. Sampai dia. Aku yang naikin. Kamu naik sini. Ya. Kamu satu, dua, tiga. Bagus. Ya. Hore. Aduh, selamat ya. Aduh, ya. Arabi. Aku yang naikin. Lihat membantu, Bu. Udah tenang aja. Kamu pokoknya aku lindungi. Wah, kayaknya kita mungkin bisa berjodoh. Hah? Aku percaya ini sama begini-beginian. Apa lo? Ya,
dia jodoh gua kan ibaratnya. Ya kita buktiin aja di sini. Kita buktiin lebih cocokan siapa? Iya. Bang, ayo. Bisa enggak, Bang? Eh, jodohmu. Okay. Jodoh. Maunya ku diriku. Salah dong. Jodohku, maunya ku dirimu. Kalau kamu Oke, okay, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke. Okay. Sebenarnya kita belum nanya nama loh. Nama kamu siapa? Okay. Jesse, kalau boleh tahu. Kenalan, Pak. Jesse. Jesse. Namanya Jesse. Jesse Saputra, Pak. Namanya Jesse. Jesse. Jesse kalau dilihat sama Papa lebih cocok sama saya atau dia, Pak? Boleh, Pak, ditrau, Pak. Kalau misalkan memang Jesse cocok sama saya besok mau kawin langsung. Entar ya. Ya. Pak, maaf, Pak. Bapak matanya hitam kurang tidur atau? Oke, saya prediksi ya, tangannya lihat bisa? Tangannya? Ya, kanan. Saya terima nikahnya kamu. Bisa ya. Satu, dua, tiga dari titik sini, saya prediksi di sini kamu jodohnya akan dekat. Jodohnya akan dekat di sini. Saya dekat. Saya dekat, Pak. Satu, dua, tiga. Bapak jangan lama-lama, prediksi-prediksi Bapak pengen. Enggak. Satu, dua, tiga, saya prediksi kamu jodohnya tidak lama lagi. Wah, benar-benar. Sama siapa? Masih lu, sama siapa? Saya lihat gimana, Pak? Kamu bisa banyak nambah lagi nggak? Kamu banyak dikagumi sama istri-istri orang. Beneran? Iya, istri-istri orang, mantan-mantan kamu pengen balik lagi sama kamu. Iya. Mau maaf ya, Pak, mantannya yang single parent, Pak. Iya, single ada parent dua, Pak. Ada di sini. Dua, dia justru dua, ada 2 sampai 5. Lima. Pak, tapi masih saudara sama gimana sih? Bisa saya lihat 1, 2, 3 ternyata kiri, Pak. Kamu di sini bakal menemukan cewek idaman kamu di villa ini. Di tempat ini kamu bakal dalam waktu dekat ini kamu cocok sama suka aku, sama suka. Tapi kamu di sini perempuannya ragu. Ragu ternyata perempuan itu diperbutkan sama 4-5 orang juga. Tapi di sini perempuan itu benar-benar susah memilih antara kamu sama dia. Tapi yang aku lihat bukan perempuan ini. Bisa perempuan yang lain juga. Yang jelas kamu akan mendapatkan perempuan idaman kamu di tempat ini. Pak, saya kenapa dalam gak begini? Waktu dekat ini. Pak, kenapa saya beda prediksinya? Saya dibilang malah. Kamu kebanyakan di sini penggemar kamu itu istri-istri orang, ibu-ibu di sini bahkan janda-janda. Jadi kamu tidak pantas untuk gadis. Nggak pantas untuk gadis. Untuk gadis. Ya, iya. Pokoknya intinya kamu di sini. Mana? Jangan-jangan itu jodoh gua lagi nih masuk ke mesin apa nih? Jangan dengerin lagi. Ayo kabur aja dah. Ayo kabur. Ibu-ibunya mana? Hah? Ada ibu-ibunya? Ada ibu-ibunya. Apa? Apa? Tinggal dulu ya, Pak ya. Oke. Yuk, mana itu tadi bertiga ya? Hah? Ah, apa? Lu mau dibawa kemana lo ya? Lu umpet-umpetin lu tapi tetap bawa ke kamar. Bukan, tadi gua nyuruh bawa ke kamar lu enggak mau. Bukan kamar nih. Ayo, Neng, kamar. Siapin makan nih, gua udah siapin makan. Hah? Mantap. Wah, ini dia nih. Kamu makan aja nanti ngomongin masalah bayaran deh. Siapa yang bayar? Lu yang bayar? Trans tip. Sekarang kamu suapin aku dong. Suapin aku dong. Minta. Ambil enggak mau. Sebenarnya sama ibu-ibu itu ada apa sih? Kok ibu-ibu itu sampai nyerang-nyerang kamu gitu, sampai nyari-nyariin kamu gitu? Oh, katanya, tahu. Maaf nih, aku dengar katanya kamu ganggu-gangguin suaminya. Siapa bilang enggak kok? Kamu nggak usah digangguin suaminya. Ibu itu kamu mendingan gangguin suaminya Nagita. Huh? Aku nggak apa-apa kalau Nagita mah dia mah kami pengertian. Nah ya, Nagita. Jangan jadi masalah, mending gak usah ganggu siapa-siapa, mending kamu deketin aku aja karena aku masih sendiri gitu. Belum punya siapa-siapa. Apaan lu udah di infotainment mau nikah sama Amanda Nopo? Amanda Nopo? Iya. Siapa ya? Apaan di hati gua dan di pikiran gua cuma ada satu nama. Siapa? Siapa namamu? Jesse. Jesse. Tolongnya namanya. Nih,
Kalau lo ngeliat Sultan Cipinang mangan kayak gini caranya. Adi rolling with the roll cash cash. Daging taruh di atas nasi. Cabai potong. Kerupuk. Sambal. Kerupuk kulit. Ikan. Nih guys. Nih guys, sebelum rem. Nih guys. Lihat. Tuh, banyak lauknya. Gimana? Mantap. Iya. Gimana? Princess Nabati, enak? Enak. Pedes. Pedes.